Maaf ya, salamnya terlambat teman-teman, karena emang aku sengaja nih awal-awal video biar teman-teman itu bisa ikut merasakan suasana lebaran di desaku tercinta. Yang di luar negeri pasti kangen banget ngedengerin suara takbir berkumandang ya teman-teman. Terus kemudian di video kali ini saya tadi sore dibantu Mbak Ani dan Mak SL bikin bakso daging kerbau ya teman-teman. Ini spesial kita persembahkan dari saya dan suami buat kawan-kawan anak-anak remaja yang selesai takbiran nanti yang mau ya teman-teman. Semoga nanti mereka suka ya. Dan ini aku dibantu Mbak Krista untuk mempersiapkan hidangan baksonya. Untuk Mas Manggala ngomong lica ya teman-teman, kita bagi-bagi tugas. Mak SL lagi istirahat main di rumahnya Bu RT. Mbak Ani lagi di musola berkumandang takbir di sana bersama Mas Wasid dan lain-lain. Kalau Mas Mahmud keliling desa, kalau Mbak Tias lagi pulang ke rumah orang tuanya di malam takbir ini ya. Yaudah, langsung aja ikuti keseruan kita ya teman-teman. Gak usah banyak suara belakang ini, biar teman-teman merasakan real suasana malam takbir di tempat Mak SL Desa Kau Tercinta Werdoyo Kebun Agung Demak. Allah 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 Allah
Thank you.
turun. Ini porsinya masih banyak. Mobil tersol yang asing terliki. Orang yang, orang, orang kau juga masih.
ana Agusnya Warsini. Nek omae kanggo Mas Agus, Agus Warsini lho. Wayang jaluke dhewe wayang. Ku apa juga ide aku jaluk mangkuke. Mas Agus, Mas Agus Warsini. Alhamdulillah teman-teman, ini baksonya jadi lebih kurang lebih 100 porsi bakso. Dengan gelondongan per mangkok itu ada yang dapat 10, ada yang dapat 15, 8 dan lain sebagainya, karena banyak juga yang nambah-nambah ya teman-teman. Terus sekarang ini aku mau racik buat diriku sendiri. Ini tak kasih saus sambal dan juga kecap lah. Seger teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Untuk bakso kerbau ini rasanya cukup enak. Untuk tekstur sama kayak bakso biasa, tapi untuk rasa itu ada aroma khasnya tersendiri. Nggak kayak bakso ayam, nggak kayak bakso sapi juga teman-teman. Gimana ya ngejelasinnya, agak bingung sih kalau disuruh ngejelasin rasa dari bakso kerbau ya, tapi enak kok kalau menurut saya. Tadi juga para remaja teman-temannya Mas Mahmud juga, terus anggota takbir keliling di musola dekat rumah mak, alhamdulillah semua udah kebagian. Dan di luar sana masih banyak teman-teman baksone, tapi karena aku udah kepengen banget jadi tak tinggal makan dulu yang di luar, biar dimakan siapa aja yang mau ya. Ini ada temannya Mas Mahmud dari tempat lain juga yang mampir makan bakso. Silahkan yang mau-mau, pokoknya monggo mampir. Dan alhamdulillah langsung ludes tanpa sisa. Tinggal wajan, ompreng sama dandangnya aja teman-teman. Ini udah habis ludes ya, nanti tinggal bersih-bersih. Terus kemudian ini yang gak kebagian ya, emak tadi tuh masak banyak. Jadi ini kalau yang mau makan nasi, juga udah disediakan nasi, rica-rica ayam, dan juga sayur, opor ya, kalau mau. Ini ada anak-anak dari tempat lain, aku gak kenal teman-teman anaknya siapa ini. Silahkan kalau mau ambil. Senang teman-teman kalau makanan itu habis dimakan ya. Kalau keluarga aku gitu, jadi kalau soal makanan los, yang penting malah habis gitu loh teman-teman. Kalau kita udah masak, udah habis itu seneng sekali rasanya. Dan ini juga ada Mas Manggala yang tadi ngomong lica di rumah yang lama ya. Ini udah kesini tadi rombongannya Mas Manggala, Mas Muri juga udah dikasih teman-teman, diantar ke rumah sana, ke rumah kita yang lama ya. Nah ini mereka datang ke sini bawain nasi lauk pauk buat anak-anak, orang-orang yang mau makan nasi. Karena baksonya udah habis ludes, jadi yang gak kebagian ya mohon maaf ya. Semoga tahun depan kita bisa bikin jauh lebih banyak lagi. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum. Bye bye.
Yeah.